Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita kembali bertemu di kuliah subuh. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kepada tafsir Jalalain dan tafsir Sawi dan juga ditambah dengan tafsir-tafsir yang lain. Pagi ini kita membahas ayat ke-33 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Berfirman Allah Ta'ala, wahai Adam, sebutkanlah kepada mereka nama-nama dari benda-benda ini. Ketika Adam menyebutkan nama-nama benda-benda itu, Allah Ta'ala berfirman, tidakkah aku berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelumnya telah disebutkan bahwa di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Adam alaihi salam, mengajarkan Nabi Adam nama-nama dari benda-benda di bumi, baik itu hal yang bersifat fisik yang bisa dilihat, yang bisa dicapai panca indera, maupun hal yang bersifat maknawi. Kemudian setelah Nabi Adam diajar tentang nama-nama, telah diberi pengetahuan tentang segala nama-nama, lalu Allah berfirman kepada malaikat. Maksudnya Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan kepada mereka para malaikat nama-nama dari benda-benda ini. Jadi Nabi Adam diperintahkan untuk menyampaikan atau menyebutkan kepada para malaikat, menerangkan nama-nama dari benda-benda di bumi. Apa tujuan Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan benda-benda itu, nama-nama benda itu kepada malaikat? Tujuannya adalah untuk membuktikan
kemampuan khalifah itu kepada para malaikat. Jadi sebelumnya malaikat bukan mengkritik, bukan mendebat, tetapi seolah-olah malaikat mempersoalkan tentang kelayakan Adam sebagai khalifah di bumi. Karena itu Allah ingin menunjukkan bahwa Adam alaihissalam atau manusia secara umum itu berhak atau layak menjadi khalifah. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Coba kita lihat tafsirnya, ay al-musammayat, artinya nama dari benda-benda yang telah diberi nama. Fasamma kulla syai'in bismihi. Kemudian Adam alaihissalam menyebutkan setiap segala sesuatu dengan namanya masing-masing. Wa dzakara hikmatahu allati khalaqalaha. Dan Adam menyebutkan hikmah dari nama-nama itu, hikmah dari benda-benda itu, yang mana benda-benda itu diciptakan karena hikmah tersebut. Jadi bukan hanya nama dari benda-benda yang di bumi disebutkan Adam, tapi juga sekaligus fungsi dari benda tersebut. Contohnya tuh api, ya ini namanya api karena gunung api itu untuk masak. Kok namanya periuk? Karena gunung periuk itu untuk masak nasi. Itu contoh. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala. Ketika Adam telah menyebutkan nama-nama benda itu kepada malaikat, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, tidakkah aku katakan kepada kalian sebelumnya, sesungguhnya aku lebih mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan, yang kalian zahirkan, dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah mengatakan bahwa keputusanku melantik Adam sebagai khalifah adalah keputusan yang tepat. Nah ini buktinya, Adam diperintahkan, diuji. Jadi ini ujian, diuji tentang nama-nama dari benda-benda di bumi, dan Adam lulus ujian. Sedangkan kalian para malaikat sebelumnya diuji, kalian tidak lulus ujian. Jadi dengan demikian Nabi Adam layak menjadi khalifah, sedangkan malaikat tidak layak menjadi khalifah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kenapa malaikat tidak wajar menjadi khalifah? Karena Nabi Adam karena malaikat tidak memiliki pengetahuan tentang nama-nama benda di bumi. Apa hikmah yang kita ambil di sini? Bahwa yang bertugas tentang sesuatu harus yang memiliki ilmu tentang sesuatu itu. Jadi walaupun malaikat itu adalah makhluk yang suci, yang tidak mungkin berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak mungkin akan melakukan dosa. Malaikat adalah makhluk Allah yang taat, yang selalu taat kepada Allah dan juga dekat dengan Allah. Tetapi malaikat tidak layak menjadi khalifah. Kenapa? Karena
ilmu malaikat tidak ada berkaitan dengan hal-hal yang di bumi. Itu pelajaran kita ambil sih. Jadi artinya apa? Menempatkan seseorang sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau kita pandai membawa oto, jangan dibawa lo ke patabang, enggak? Kita pandai membawa oto, oto aja lah bawa, ya ke patabang lah dibawa. Sebab ilmunya enggak ada di sini. Nah, itu yang disebut dengan adil. Itu yang adil, apa itu adil? Menempatkan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu mangko kata orang awak, kapalang tukang binaso kayu, kapalang malin binaso agamu. Dikito nak orang tukang aja cubo-cubo lo dipotong-potong aja kayu tu nak. Habis kena potongnya dah jadi rumah jadi. Jadi kayu api jadi lah. Itu nak disaboi dima jirami karang kisai buah ndak tangga ditampuaknya. Di mana garika selesai ndak malatakan sesuatu pada tampiknya. Itu nak disebut dengan adil. Di Bapak Ibu rahimakumullah, itu contoh. Nah, seperti itu juga dalam bidang keilmuan. Kalau kita tidak ada kepakaran, keahlian dalam ilmu agama, jangan coba-coba pula kita berlagak seperti seorang ulama. Di kini ko banyak orang yang jadi ustadz. Ada kawan nambo di Facebook berstatus jadi ustadz itu sekarang gampang. Dokter jadi ustadz, guru jadi ustadz, ale insinyur jadi ustadz. Jadi artinya apa? Banyak orang-orang umum sekarang yang sudah menjadi ustadz, artis jadi ustadz. Kalau sekedar menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwah itu tidak apa-apa. Menyampaikan hal yang berkaitan dengan akhlak, menyampaikan agar orang rajin ke masjid, dakwah secara umum itu enggak apa-apa. Tetapi kalau menyangkut masalah hukum, masalah fatwa itu sudah berkaitan dengan kerjanya ulama. Itu sudah berkaitan dengan kepakaran. Jadi itu berbeda antara penceramah dengan ulama itu berbeda. Kalau menjadi penceramah itu gampang. Mbak kata guru ambo dulu, ada dulunya si Rajab, Pak Rajab, li tahu kita enggak? Kali ube. Mbak kata ambo SD dulu di Basuang itu tiap Sabtu dia datang ke Basuang tu. Kelebihan Pak Rajab tu, dia sangat pandai mengece, enggak? Itu salah satu dari syarat orang mengaleh ube, hari pandai mengece. Kalau tidak pandai mengecek, ube tidak laku. Jadi kalau kata guru ambo, kalau untuk kebaca ramah, Pak Rajab itu sabanta dilatih pandai baca ramah. Tidak. Tinggal menghafal sedikit ayat Al-Quran dan hadis. Tapi kalau menjadi ulama itu tidak gampang. Bertahun-tahun, bahkan ulama dulu puluhan tahun mengaji baru menjadi ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang pakar dengan ilmu-ilmu keislaman, belajar ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang membantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Dikini Bapak Ibu, itu bahaya kini. Banyak namanya apa, ustad-ustad karbitan, ustad-ustad baru yang langsung pandai berceramah, yang bahayonyo malah kadang menyalah-nyalahkan pulo. Ala ilmu ndak ado baru pandai berceramah,
lah mudah lo menyalah-nyalahkan orang lain. Ini sesat ini. Ini bid'ah ini. Ya enggak? Itu bahaya dari yang disebut dengan orang yang tidak ada kapasitasnya. Jadi kembali kita kepada yang tadi, lima keahlian kita itu saja yang kita awai. Letakkanlah manusia itu pada tempatnya, pada keahlian masing-masing. The right man in the right job, atau the right man in the right place. Di orang yang tepat, orang yang benar pada pekerjaan atau job yang benar. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan. Di sini diawali dengan perkataan ambaahum. Ya Adamu ambaahum. Apa itu amba? Amba'a berasal dari kata naba'a. Naba'a. Naba'a, amba'a. Kata bendanya adalah naba. Surah An-Naba. Naba amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa yang dimaksud dengan naba? Berita besar. Di naba itu artinya adalah kabar, tetapi sini Nabi Adam menyampaikan nama-nama dari benda-benda di bumi itu adalah penting, adalah karena menyampaikan nama-nama itu kepada malaikat itu adalah syarat bagi suksesnya tugas kekhalifahan di bumi. Jadi Allah menguji malaikat, menguji Adam tentang nama-nama dari benda-benda di bumi. Keberhasilan Adam dalam menyampaikan, menyebutkan nama-nama dari benda-benda tersebut, ini menentukan sukses atau tidaknya Adam menjadi khalifah. Nah, itu mangko dipakai kata naba atau ambaahum. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di akhirnya, tidakkah aku katakan kepada kalian wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian zahirkan. Apa yang dizahirkan malaikat sebelum ini, yaitu perkataan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Itu perkataan yang dizahirkan dengan lisan oleh malaikat. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Bukan hanya itu, tapi ada perkataan yang tidak diucapkan malaikat, hanya disembunyikan dalam hati. Apa itu perkataannya? Artinya kamu rahasiakan min qaulikum la yakhluqallahu akramu alaihi minna wala alam. Anan terbetik di hati malaikat itu nah tidak disabuikan. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menjadikan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami. Nah, itu nan disimpan dalam hati di malaikat itu. Tidak mungkin Allah akan menjadikan makhluk lebih mulia pada kami malaikat dan lebih tahu pada kami. Jadi walaupun itu dirahasiakan oleh malaikat, disimpan di dalam hati, Allah masih tetap mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Dari ayat ini kita juga bisa mengambil satu pelajaran bahwa pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada Adam atau potensi untuk mengetahui segala sesuatu dari benda-benda dan fenomena alam, bukti dari kewajaran Adam menjadi khalifah sekaligus ketidakwajaran malaikat untuk tugas tersebut. Jadi dengan demikian pengetahuan atau potensi untuk mengetahui yang dianugerahkan Allah kepada Adam merupakan syarat sekaligus modal utama untuk mengelola bumi. Jadi karena manusia itu, Nabi Adam telah diputuskan untuk menjadi khalifah, maka syarat sekaligus modal utamanya untuk mengelola bumi adalah ilmu tadi. Jadi Allah mengajar nama-nama tadi, apa maksudnya? Diberi ilmu. Jadi karena itu tanpa pengetahuan atau pemanfaatan pengetahuan, tugas kekhalifahan manusia akan gagal. Walaupun ia telah melaksanakan ibadah mahdhah seperti sholat, seperti puasa, seperti zikir. Jadi artinya apa? Untuk menunaikan tugas khalifah itu di bumi tidak cukup hanya ibadah mahdhah saja. Perlu ilmu. Kalau hanya yang dibutuhkan ibadah mahdhah saja, tentu malaikat yang dipilih jadi khalifah. Jadi dengan demikian kita pahami bahwa kenapa Allah tidak memilih malaikat menjadi khalifah, karena Allah ingin membangun peradaban di bumi. Allah ingin makhluk yang menjadi khalifah ini mampu membangun bumi, memakmurkan bumi. Kalau malaikat dipilih ya, tibonya di bumi kok, tentu karajawi hanya ibadah. Langgang bumi ya, hanya sembahyang, hanya zikir, ya enggak? Tasbih, tahmid, tahlil. Sebabnya enggak? Enggak perlu makan. Enggak perlu makan, makanya ke sawah. Ya, enggak perlu makan leh. Jadi di sini kita ketahui, kita maklumi bahwa Allah ingin membina satu peradaban di bumi. Karena itu dipilihlah manusia, karena manusia tadi butuh makan, butuh minum, dan juga manusia memiliki hawa nafsu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kesimpulannya adalah melalui kisah ini Allah ingin menegaskan bahwa bumi tidak dikelola semata-mata dengan ibadah mahdhah, tetapi dengan ilmu dan amal. Digabung angka dua. Bukan kita meremehkan amal ibadah, tidak. Dua-duanya penting. Ilmu penting, amal ibadah juga penting. Ilmu penting untuk menunaikan agar tugas khalifah tadi bisa dijalankan, sedangkan ibadah itu kita lakukan juga berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kalau kita ambil secara umum, tugas sebagai khalifah itu sudah masuk tercakup dalam tugas sebagai ibadah. Jadi tugas kita sebagai khalifah di bumi, membangun bumi, memakmurkan bumi, itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Ibadah ghairu mahdhah. Jadi kalau kita sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, itu disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah murni. Sedangkan ibadah yang lain
yang sifatnya adalah seperti pekerjaan dunia, tetapi kita niatkan untuk menunaikan tugas sebagai khalifah di bumi, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian Allah membuktikan bahwa keputusan Allah untuk memilih Adam adalah tepat, dan dibuktikan dengan ujian malaikat tidak lulus tetapi Adam lulus dalam ujian tersebut. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demikian tafsir dari ayat ke-33, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.